بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي الى في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم يشرنا في بِالْأَفِيَةِ بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحساء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه خاتمه مع اللطف والعافيه وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مسلِّفُ الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف أسان رحمه الله وصيب شرحان إبراهيم البيجري رحمه الله وغفر لهما ولوالديهما ونفعنا بهما في الدارين

ويجوز في حقهم عليهم الصلاه والسلام ما هو من الاعراض البشريه التي لا تؤدي الى نقص fi marati bihimul aliyah kal Setelah membahas yang wajib lalu kita akan membahas tentang perkara mustahil sudah selesai tinggal membahas berkara jais. Jadi kitab ini nggak lepas dari isinya menetapkan pada hak Allah yang wajib, yang mustahil dan yang jais. Pada haknya Rasul juga yang wajib, mustahil, jais. Maka yang wajib bagi Rasul sudah kita bahas. Ada empat yang mustahil, juga ada empat. Maka yang jais bagi Rasul ada satu. Apa wahai Yacu Sufi Hakihim, jais bagi para Rasul semua. Semua itu berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu bersifat dengan sifat kemanusiaan Jadi para nabi itu boleh-boleh saja pada diri mereka memiliki sifat bangsa manusia alati yang mana sifat bangsa manusia itu La tu'adi ila naksin. Yang mana sifat bangsa manusia yang ada pada diri para Rasul itu Tidak sampai mengurangi derajat Fimarotibihimul aliyah Di dalam derajat kemuliaannya jadi boleh mempunyai sifat manusia Tapi sifat manusia yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya Kalma rodi wanah bihi Seperti sakit Makan, minum, tidur, nikah Itu semuanya Jais bagi para rasul kita baca sarahnya <tuk> Qauluhu ma huwa min al-a'radil basyariyah Kharaja bi hadzal qayyid sifatul uluhiyah Ditetapkan sifat-sifat kemanusiaan bagi para rasul, itu mau mengeluarkan sifat-sifat ketuhanan. Tidak mungkin rasul itu punya sifat ketuhanan atau bersifat dengan sifat ketuhanan. Mereka bersifat dengan sifat kemanusiaan wala tajuzu alaihim khilafan lima adallahumullahu ta'ala fi ja'lihim sayyidina isa ilahan maka tidaklah diperkenankan <tuh> bagi mereka sifat-sifat ketuhanan Beda dengan orang-orang yang dolin yang disesatkan oleh Allah, siapa mereka? Orang-orang yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam, disifati memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ada yang mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Dia mengatakan, oh enggak Tuhannya yang Bapak masih ada Hanya menitis Memberikan sifatnya kepada Bangsa manusia Ada lagi yang mengatakan, oh enggak Itu tiga jadi satu Tiga jadi satu Kamu paham enggak? Hah? Saya pamannya saya sebagai bapak saya sebagai suami atau saya sebagai kepala keluarga saya sebagai kepala sekolah saya sebagai kepala RT atau kepala desa ketika saya lagi di kelurahan dipanggilnya siapa Pak Orangnya itu. Ketika saya di sekolah dipanggilnya orangnya itu. Ketika saya di rumah dipanggilnya Bapak, orangnya itu. Itu gitu loh. Tiga tapi satu. Nah, mestinya begini. Waktu saya di sekolahan, di rumah ada enggak? Ya enggak ada dong, goblok begitu masa saya di sekolahan ada di rumah ada di kelurahan ada ya tiga orang berarti, Eh? kalau di sekolahan ada di rumah ada di sekolahan berarti ya berapa orang? Tiga, orang? tiga orang kalau oh saya di sekolahan ada yang di rumah, ya berarti itu tiga jadi satu di rumah ada di sekolah orangnya satu gimana sih ini waras apa enggak gitu loh jadi pemikiran mereka bukan hasil pemikiran yang sesuai fakta Tapi hasil doktrin Pemaksaan paham Bukan hasil dari berpikir yang menemukan kebenaran Bukan Nah, mereka diantaranya mensifati Nabi Isa alaihissalam itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. diantaranya apa? bisa menciptakan sesuatu. Kalau Nabi Isa memiliki sifat ketuhanan, bisa menciptakan sesuatu, berarti pada diri Nabi Isa terkumpul dua sifat, sifat manusia dan sifat sifat Tuhan kodim apa baru? Nabi Isanya. Bagaimana ada sifat kodim kumpul sama barang? Oh itu sifat Tuhan yang baru Sifat Tuhan yang baru Ada sifat Tuhan yang baru Namanya sifat Tuhan Tuhanan gitu loh Bukan, bukan sifat Tuhan Beneran bukan lah Kalau ngomong kayak Tuhan Atau Tuhan Tuhanan itu Representasinya itu Bentuknya apa? Ya Nabi mestinya Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Ya Nabi itu kayak Tuhan kaya Tuhan itu bukan gitu dong bisa menghidupkan bisa menyembuhkan orang sakit ada orang nggak punya mata ambil tanah liat digulung-gulung tempel ke matanya jadi mata kaya kok jadi disipati Tuhan bagaimana mereka tinggal ngomong Nabi selamat sebenarnya mereka sudah iman kepada Allah tinggal iman sama Nabi Muhammad selesai sebenarnya hanya karena pemaksaan paham dari pendahulunya mereka mengatakan dia sebagai Tuhan dan perkataan itu tanpa alasan alasannya apa nggak ada pokoknya Tuhan percaya nggak nggak dijelaskan kenapa berposisi sebagai Kenapa kok tiga gitu, loh? Enggak tujuh, apa sembilan, apa dua belas, loh? Kenapa kok harus tiga. Tiga. jadi? Kamu harus punya pemikiran yang logis. Orang Islam disuruh mikir secara logis. Kalau kamu punya dalilnya, maka jadikan itu keyakinan. Kalau kamu enggak punya dalilnya, maka tidak bisa jadi sebuah keyakinan. Wa inna ma kharajat sifatul uluhiyati bi hadzal qayyid li al khassah bi sifatil hawadis. Kenapa qayyid ini menghilangkan atau meniadakan sifat-sifat ketuhanan pada diri para nabi? Karena al a'rad itu khusus bagi hawa. Ah, itu apa? Akrod apa? Sifat yang Berubah Maka itu khusus bagi Hawadis gitu loh. Kalau hanya sifat Itu sesuatu yang ada pada Zat itu namanya sifat Kalau akrod itu khusus bagi Kenapa? Karena sifat yang mengalami perubahan. perubahan. Maka akro tidak mungkin menjadi sifatnya Allah. Kenapa? Karena sifat Allah tetap tidak mengalami perubahan. Ada sifat makhluk mengalami perubahan. Maka dikatakan al-akrot al-bashariyah sifat-sifat kemanusiaan. Kenapa nggak ngomong sifatul basyariyah? Kan bisa kan? Tapi pakainya a'radil basyariyah bukan sifatul atau sifatil basyariyah. Tapi pakainya al-a'rad karena arad itu khusus keadaan yang mengalami perubahan. Terus al-basyariyah. Apa basyariyah? Akrod itu menghilangkan sifat-sifat ketuhanan -sifat karena sifat akrod, sifat yang disebut akrod mengalami perubahan. <tuh> Basharia, ai muta bil bashar wahom banu adam yang namanya basyar itu kaitannya hubungannya dengan semua anak cucu nabi adam. Asumu As Dinamakan dengan bayar La Buddha. Apa itu? Disebut dengan Basyar. Itu. Punya alasan yang bermacam-macam. Kenapa alasan? Kenapa kok namanya kok Basyar? satu punya alasan karena nampak basyariyatihim wa ya jildin yaitu dohir kulitnya kelihatan kulitnya beda sama monyet kalau monyet enggak kelihatan Kulitnya kambing nggak kelihatan. Kulitnya kalau manusia, kenapa disebut basyar? Karena sesuatu yang nampak kulitnya tidak terbungkus oleh sesuatu yang lain. Kalau hewan, kulitnya terbungkus oleh sesuatu yang lain wa kharaja bi hadzal maka qayd ini batasan menyebut kemanusiaan ini kharaja bi hadzal al al'arat al muta'alliqatun bil malaikah yaitu a'rot yang berhubungan dengan para malaikat fala yaju 'alaihim khilafan li jahl li jahalatil arab fi zamihim anna rasulah yakunu mutasifan bi sifatil malaika, fala yakulu wala yashrubu, yatawasalu bidalika ila nafir risalah sallallahu alaihi wasallam kama haka Allah taala anhum fi qalihin wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq al-ayah jadi akrad basyariyah ini menolak dua hal A'rad menolak sifat-sifat ketuhanan, Bashar menolak sifat-sifat malaikat. Jadi para Nabi itu wajib kita imani tidak bersifat dengan sifat ketuhanan dan tidak bersifat dengan sifat malaikat. Yang mana ada orang-orang yang disebut orang-orang jahiliyah, orang Arab pada masa itu yang menolak ajakan Nabi untuk menyembah Tuhan yang Esa hanya dengan alasan oh karena Nabi yang datang itu masih makan dan masih minum. Bagi mereka Nabi itu seharusnya bersifat malah ikat, tidak makan tidak minum. Hingga <tuh> Dengan alasan itu mereka menolak kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikutip, yang disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa wa dan mereka mengatakan melihat Rasul bagaimana menyebut Rasul ya aku luto ya masih makan masih ke pasar begitu kok Nabi Nabi itu yang nggak makan, nggak ke pasar, nggak minum, nggak tidur, baru jadi Nabi. Nabi. Kalau masih begitu, tidak bisa disebut Nabi. Mungkin nggak Allah mengutus Nabi dengan sifat malaikat? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Eh? Ya mungkin saja kan jais. Yang jais bagi Nabi bersifat Manusia, berarti boleh aja bersifat malaikat. Allah boleh aja mengutus malaikat menjadi utusannya, datang kepada bangsa manusia. Kenapa yang diutus kok langsung bangsa manusia? Bukan aja malaikat, karena sifat-sifat malaikat tidak bisa memberikan contoh secara sempurna, sebagaimana sifat-sifat manusia. Dengan diutusnya Nabi dari bangsa manusia, maka me, maka sempurna sempurna berita yang disampaikan. Kamu harus makan. Tanyalah makan itu yang gimana? Oh, contohin. Nah, kalau malaikat, eh tangannya begini begini. Nah, ambil, nah, makan. Nah, gak bisa? nyontoin gitu Bisanya apa? Memberi petunjuk. Maka petunjuk yang datang dari malaikat sama, tapi akan lebih sempurna kalau petunjuk datang dari bangsa manusia. Karena selain petunjuk juga ada contoh. Kalau hanya dari malaikat cuma dapatnya contoh. Apa? Petunjuk nggak dapat contoh. Maka Nabi diutus bangsa manusia sempurna caranya kerja gimana caranya akad nikah bagaimana caranya pakai baju bagaimana caranya aktivitas kemanusiaan ditunjukkan ketika saya sakit caranya gimana ketika nabi praktek semuanya karena dia betul-betul bangsa manusia yang mengalami itu semua jadi orang-orang Arab sebagian menolak Nabi hanya karena berpendapat saya akan terima dia Nabi kalau dari bangsa malaikat. Nanti diutus malaikat benar, wah masa Nabi kok malaikat? Ini memang dasarnya dasar nggak mau iman. Baik kata Nabi apa? Ya, andai orang-orang ini diangkat oleh Allah naik ke langit dan dibuka pintu langit bisa masuk ke langit melihat isi langit dia akan ngomong saya ngimpi setan kan memang nah, dasarnya nggak mau iman makanya nah, orang-orang ateis orang-orang filsafat itu kalau ditanya apa buktinya adanya Allah Tuhan saya Mu nggak muka percaya saya. Tuhan nggak ada saya nggak percaya ada Tuhan lah apa kira-kira bukti yang bisa membuat kamu percaya kalau Tuhan itu ada apa ya Tuhan nongol hayalan Tuhan nggak ada nggak ada jadi semua dianggapnya hayal ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan dianggap itu hayalan dan nggak bisa diper dasarnya memang akalnya bukan akal yang normal ibarat TV itu ibarat TV ketika dinyalakan warnanya satu hilang maksudnya nanti punya TV kalau satu warna hilang gimana Hah? iya jadinya gimana warna-warna kalau satu warna hilang yang terjadi ya warnanya hijau semua atau merah semua atau kuning semua nggak akan nemu warna lain nggak ada karena RGB itu red green blue itu harus satu jadi satu itu <tuh> hilang satu ya rusak gambarnya sama dengan akal manusia kok nggak ngerti wajib nggak ngerti mustahil hilang satu aja oh, sudah rusak sudah pemikirannya akan kacau gitu loh jadi akal kamu itu nggak boleh hilang pemahamannya Nah orang-orang ini hilang pemahaman itu maka dia akan kacau dalam penemuannya. Jadi sifat manusia, sifat manusia yang umum tidak boleh terjadi pada Nabi. Tapi sifat Nabi, sifat manusianya Nabi boleh terjadi pada umat. Sama-sama manusia nih. Nabi manusia kita sifat kemanusiaan kita nggak boleh terjadi pada nabi. Sementara sifat kemanusiaan nabi boleh terjadi pada kenapa? Alati naksin fi marati Sifat manusia itu boleh terjadi pada nabi tapi sifat manusia yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Lah, sifat manusia kita itu kadang kita punya sifat manusia yang rendah, yang hina, yang cacat. Hingga sifat manusia kita tidak mungkin terjadi pada nabi. Kayak apa contohnya? aymanazihim al-murtafiah yaitu derajat mereka yang ditinggikan oleh Allah wa <tul> kharaja bihadzal qayd al-a'rad al-bashariyah allati tu'ad ila naqsin fi maratibihim kal umuril mukhallati bil muruah maka mengeluarkan dari koyet ini adalah sifat-sifat manusia yang bisa mengurangi derajat kemuliaannya. Seperti apa? Punya sifat-sifat yang jelek. Wa ada musalama hilangnya keselamatan anku lima yang firru hilangnya keselamatan, hilangnya keamanan dari memiliki sifat-sifat yang sampai membuat orang itu lari dari dia. Wa kullu ma Dan tiap-tiap yang menghilangkan sebuah hikmah. Biasatihim atas kepengutusannya nabi wa ada usyara'i yaitu mendatangkan syariah dengan sebab sifat-sifat tadi yang jelek, yang gak selamat, membuat orang lari, maka hilanglah hikmah diutusnya seorang nabi. Diutusnya seorang nabi itu datang ke tengah-tengah umat untuk apa? Menyampaikan syariah, mengajarkan syariah, langsung berpaal langsung bersentuhan dengan umat bagaimana caranya ngaji, bagaimana caranya salat dikatakan orang yang mau taklim maka lututnya ketemu dengan lututnya nabi duduknya berhadap hadapan. Lah, kalau nabi punya sifat-sifat ini, sifat-sifat yang membuat atau yang mengurangi derajat kemuliaan, maka Sifat itu membuat orang itu berlari dari nabi, hingga hilanglah hikmah diutusnya nabi untuk kumpul bersama-sama umat. Yang harusnya nabi dikelilingi umat, dekat dengan umat, maka dia punya sifat itu hingga dia dijauhi oleh umat. Contoh: Seperti sakit Corona Belum ada dulu ya Sekarang doang Dulu apa namanya Dulu namanya Umbelen Ingusen Nanti kalau sudah kawan Nanti ingusen Cici saya sumpah Nah lagi-lagi Orang juga menjauh, maka semua sakit yang membuat orang menjauh tidak mungkin sakit itu jadi milik Nabi, tidak mungkin jadi sifat para Nabi. Apa contohnya? Apa saja cacar? Nanti pernah cacar, anak kamu pernah cacar, ketika nanti dia cacar berangkat sekolah akan dijauhi sama eh hey, cacar ya di rumah aja dong jangan main-main bentuknya cuma cacar loh nggak menjijikan kan nggak ya tapi dijauhi nggak mungkin apalagi menjijikan korengan yang sampai belatungan sampai yang nggak menjijikan tapi dijauhi oleh manusia itu aja nggak mungkin terjadi pada nanti apalagi punya sifat yang menjijikan. umam lahum dan menghilangkan keadaan umat jadi tidak bisa menerima para nabi aklu ala torik maka masuk dalam sifat yang jelek juga makan di jalan makan jalan nabi mau perang berdiri di warung ini mau ada warung kita makan dulu yuk apa? Juk kata Nabi. Itu kalau anak begitu. Juk. Belok warung, cemilan, beli apa. Ini mustahil bagi para Nabi. Enggak ada Nabi makan di warung. Apalagi tengkreng. Enggak ada. harus makan di warung, tengkreng segala. Itu sifatnya tukang becak. Tukangnya tukang gali-gali. Enggak -gali. mungkin sifat itu jadi sifat para Nabi kenapa hilang kemul yaannya. jangan nabi dah zaman gusdur zaman gusdur presiden itu pas pampres pusing kalau gusdur lagi lewat cuit berhenti apa ada jual durian beli aduh pak udah bapak duduk aja saya beliin di rumah enggak nongkrong ini presiden kali hilang kemul gitu loh. Padahal ya yeah, dia nggak rendah, cuma nongkrong di pinggir jalan makan. <pall ai -ris intake> ya Allah, apalagi kok sampai punya sifat-sifat yang menjijikkan, maka makan di jalan yang seperti itu itu mengurangi derajat kemuliaannya. Wal khurfatun adaniyah wa adamu kamal akli hilangnya kesempurnaan akalnya artinya nggak punya akal yang jenius nggak punya akal yang berlipat lipat pola pikirnya ini nggak mungkin nabi harus punya akal yang akalnya berlipat lipat dari manusia yang lain kalau orang bisa mikir selangkah nabi bisa tiga langkah kalau orang bisa tahu ke depan nabi bisa tahu yang lebih jauh lagi itu sempurna akalnya para nabi. Wa zaka wal fatana wa quwwatir ra'yi wa wa dana'atil aba dan apa cacatnya aba orang tua apa itu Wa ahrul ummahat Dan jeleknya ummahat Ibu-ibu itu punya bapak yang jelek Punya ibu yang jelek Ini juga mustahil Apalagi kok sampai Bapaknya kafir Ini sudah super mustahil <tuh> Wal ghaldaton Wal fadadotun Wal uyubul munfari Munfarah Munfarah Kalbaros wal judam Wanah -bidalik dan mempunyai aib yang membuat seseorang itu lari seperti apa? punya penyakit seperti baros weljudam dan juga seperti apa? lepra yang tangannya pada apa itu? buntung, buntung. baros apa baros? belang, belang. belang. belang putih ya belang, belang putih maka itu juga penyakit yang apa yang mengurangi derajat kemuliaannya maka ini mustahil terjadi pada para nabi Kauluhu <-tuh> kalma radhi wa minhu ihma'u bahwa ja'izun alaihim bi khilafil junun wa sakri wa wal khabal Wanahbudalika kama ulima mimma Kemudian diantara sifat-sifat yang boleh terjadi sakit, sakit boleh terjadi, makan minum boleh terjadi. Kenapa kok boleh terjadi? Bukan wajib terjadi. Kenapa? Lah kalau nabi kok wajib makan? Gimana? Ya makan terus, lah kapan dakwahnya? Wah, nabi wajib makan. Nah, nabi wajib tidur. Ya tidur terus, lah kapan mau dakwahnya gitu. Nabi wajib sakit. Lah sakit terus gimana sih? Maka makan sakit tidur kerja kawin semuanya apa Jais boleh terjadi boleh tidak terjadi kalau umumnya wajib terjadi wah ya nggak ada yang lain jadinya jadi kamu harus mengedepankan makna hukum ini nabi gila mustahil nabi mabok mustahil Nabi apa Khobal Khobal itu berhalusinasi mustahil Oke dikatakan Nabi disantet boleh nggak ambil santet ya boleh aja ada orang nyantet Nabi tapi Nabi nggak kena santet Nantinya bukan Nantinya Ketika ada orang menyantet nabi, maka Allah menjadikan perlindungan pada nabi. Tidak sampai apa yang dimaui tukang santet itu terlaksana pada diri nabi. Maka semua yang bentuknya perkara-perkara yang merendahkan, yang yang menghilangkan hikmah kenabian. Intinya menghilangkan hikmah kenabian maka itu tidak mungkin terjadi pada para nabi. Lah kalau sakit, oh sakit nggak menghilangkan hikmah kenabian. Kenapa? Justru sakit membawa hikmah kenabian. Apa hikmahnya? Orang bisa tahu gimana caranya sholatnya orang yang sakit, gimana wudhunya orang yang sakit, gimana hajinya orang yang sakit tahu caranya justru keuntungannya nabi dibikin sakit sama Allah oh nabi bangsa malaikat nggak pernah sakit gimana ya kalau kamu sakit paling dikasih tahu itu lukanya buntel ya nanti wudhunya begini dilap contohin dong kamu saja ajari aja ya nggak bisa nyontohin karena bukan bangsa manusia Tapi ketika bangsa manusia Para nabi sempurna memberikan contoh kepada umat Sakit wanah wuhu dan yang seperti sakit Yang semisalnya seperti sakit Artinya yang semisal itu maknanya sama-sama bangsa Akrod Basyariyah kal akli seperti makan wa syurbi seperti minum wa seperti tidur lakin bi ayunihim la bi qulubihim tidur pun hanya dengan terpejamnya mata bukan tidur hatinya makan juga makan yang baik yang dimakan halal yang diminum halal makannya pakai kalau makan roti lo makannya bubur begini kapan kelarnya nabi bikin bubur harisa makannya tiga jari kapan kelarnya kalau makannya roti ya. pakai sendok itu kan tiga jari sih berapa jari coba Oh iya, sama. <tuk> Emang kalau pakai sedot lima jari gitu. Ini sekop pakainya lo, bukan. Kalau pakainya sedot tiga jari. Loh. Minum yang diminum halal. Minumnya dengan cara yang baik. Teguk, berhenti lagi teguk dengan tiga, tegukan dengan keadaan duduk, tidak makan sambil Jalan kecuali minum air, Zamzam -zam, maka boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk. Kalau minum air yang lain, Nabi selalu sambil duduk. Tidur, nggak ada nabi tidurnya, ngorok, apalagi ngi, enggak ada. Nabi tidak pernah dibangunin dari tidur, nggak pernah Pesen sama sahabatnya nanti yang bangun duluan bangunin yang lain Pas bangun jam 7 Yang bangun dulu siapa? Ya Nabi bangun Enggak terus Nabi, eh Nabi bangun Hah, jam merah. Hah, ada Nabi begitu, enggak ada Nabi kok dibuka siangan lagi Nabi bangun duluan membangunkan yang lainnya koldok sholat berjamaah Nabi ngajarin gimana kalau kamu ke, ketiduran terus terlambat sholat maka kamu koldok ketika bangun maka orang yang meninggalkan sholat karena ketiduran tidak ditulis dosa karena tidur itu diangkatnya pena pencatat amal orang yang sakit nggak dicatat ama apa ya orang yang tidur tidak dicatat amalnya sampai dia bangun. <tik> 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 eh? Amalan yang terbaik untuk umat akhir zaman nanti tidur. Mudah-mudahan ini belum akhir zaman <tik> Karena karena sulitnya sulitnya untuk mendapatkan amal yang baik, cari makan yang halal sulit, cari pakaian yang halal sulit, mau ibadah sulit, mau yang lain sulit. Yang paling bagus tidur. Kenapa? Tujuan tidurnya menghindari kemaksiatan. Sama kayak kamu kerja niat dari rumah ya Allah mau kerja cari duit itu nggak bagus niat begitu kamu kerja di rumah niatnya mau apa mau cari anugerah Allah mau cari fadlillah apa bentuknya apa saja yang Allah mau berikan nanti nggak harus duit nggak harus ini nggak mau nggak bagus kalau niatnya di rumah keluar mau cari mau cari sesuatu yang halal apa yang halal apa saja makanan halal minuman halal harta halal apa saja. Ini adab-adab yang harus kita miliki. Terus wanah woh, dan yang lainnya. Nabi tidak pernah tertidur hatinya. Kenapa? Karena jam berapa saja wahyu turun, Nabi bisa menerimanya. Tandanya hatinya nggak pernah tertidur. Ente, kalau ngimpi bangun tidur selalu inget nggak ngimpi ente. Kadang inget, nah, itu tandanya hati kamu ikut tidur. Di antara kecerdasan seseorang diukur dari arah kalau kamu ngimpi bangun inget ngimpi kamu itu di antara cirinya orang cerdas. Jangankan berita yang waktu masih melek, berita waktu meremasnya dia inget lah Nabi nggak pernah tidur hatinya wahyu kapanpun datang Nabi akan tahu Nabi menyadari itu wahyu yang datang nggak terus tadi wahyu apa apa ya itu Nabi apa terus lama wara dan nahnu ma'asyiral anbiya tanamu wala tanamu sebagaimana hadis yang disampaikan nabi kami para nabi tidak pernah apa bisa tertidur mata kami tapi tidak pernah tertidur hati kami nabi ibrahim tidur ngimpi itu wahyu tidurnya Nabi itu tidak tidur hatinya tapi hanya tidur matanya Waka khurujil mani dan juga seperti keluarnya air mani Nasiun min imtila il awiyah masalan la min ikhtila min nasi'i kalau Nabi kok keluar maninya, maka mani yang keluar bukan karena ngimpi dibisikin sama setan. nggak ada. Setan tidak punya jalan pada diri Nabi. Nggak ada. Apa buktinya? Setan nggak punya jalan. Buktinya dibelah waktu bayi. Itu tanda itu sebagai simbolis para nabi diputus jalannya setan untuk masuk dalam diri nabi. Nanti kalau dalam diri kamu itu ada ada darah hitam, ada urat hitam. Yang urat hitam itu parkirannya setan. Di tempat kamu itu semua disiapkan parkiran setan. <tuh> Nah, Nabi ketika kecil itu parkiran dicopot, diambil, diputus. Maka itu hanya simbolis, bukan asli. Kalau itu diambil, maka kamu nggak akan dibisikin setan. Nanti orang kaya operasi semua. Tolong darah hitam saya diambil, biar setan nggak bisa. Aman dong dia. Nggak begitu hanya simbolis gitu loh. Bahwa Nabi itu pada dirinya tidak mungkin tergoda oleh setan. Makanya, nggak bisa setan bisikin nabi, nggak bisa. Maka dikatakan di sini, "Apabila nabi kok keluar mani, maka tidak akan bersamaan dengan mimpi seperti kita." Kalau kamu kan mimpi keluar mani, selesai pengen tidur lagi, mau lanjutin mimpinya lagi, tanggung mimpi, <guluh> pengen diterusin maksudnya itu mimpi yang demikian, mimpi yang karena setan. Lah kalau nabi kenapa kok keluar mani? Karena tempatnya mani penuh. Ketika tempatnya penuh, maka luber. keluar. Hah? Luber. Penampungan bensinnya penuh. Jadi gimana? Luber, luber gitu loh. Gak usah kamu apa-apain juga luber. Maksudnya oh, sudah penuh, gimana? mau nggak mau begitu bangun tidur basah gitu loh jadi bukan karena godaan ngimpinya setan li la karena nggak ada jalan untuk setan alaihim untuk menggoda untuk membisiki para nabi Terus wakal ju kama waqo alau sallallahu alaihi wasallam. Dan lapar nabi juga merasa lapar karena itu sifat manusia. Nabi kalau lapar bunyi nggak perutnya. Ya bunyi juga. Memang kalau lapar kalau perut bunyi rendah gitu lo perutnya bunyi ya jelek amat sih ya emang ya bunyi bro kalau lapar bro tapi nabi nggak bunyi kenapa lambungnya diganjel pakai batu hingga nggak bunyi kriuk kriuk nggak bunyi apa kletik 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 batu sama batu yang gesek di sahabat kalau dekat sama nabi kok sudah nabi gerak bunyi kletik kletik berarti belum makan beberapa hari tandanya sudah diganjel pakai batu. Kalau satu batu satu hari, kalau dua batu dua hari, tiga batu tiga hari. Itu cirinya begitu. Nah, ketika sahabat lapor, ya Rasulullah itu sahabat semua pada kelaparan, ya Rasulullah belum pada makan, gali parit semuanya pada berhenti, nggak bisa lanjut, ya Rasulullah gimana? Nanti ada makanan nih, ya Rasulullah dibuka, lo berapa hari? Gue tiga hari. Nanti baru sehari. Anu tiga hari tuh lihat. lapar terjadi pada Nabi. Kama waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam fi Shifa'i wa ghairihi. Anahu kana bi baiti yajlu min al-ju'i wa la yunafi dzalika. Qalu sallallahu alaihi wasallam Abaitu indi Rabbi yadaimuni wa yasqin. Maka Rasulullah SAW ketika bersabda tentang keadaan dirinya, apabila dirinya itu lapar, dia nggak mengatakan Allah menjadikan saya lapar dan Allah mengenyangkan saya enggak Tapi Nabi mengatakan saya lapar, dan Allah mengenyangkan saya. Saya sakit, dan Allah menyembuhkan saya. Itu namanya adabnya. Perkataan kepada Allah tidak mengatakan yang hakikat dikeluarkan semua, enggak yang bikin sakit. Engkau, ya Allah, yang mengangkat. Engkau, ya Allah, itu enggak adab namanya, walaupun benar, tapi enggak punya adab. Engkau yang bikin lapar ya Allah, engkau yang bikin kenyang. Engkau yang mengawali semua lagu dong. Gimana sih? Jadi adabnya enggak begitu, adabnya kita merasa lapar. ya ngomong ya, kalau saya lapar, Allah yang mengenyangkan. Kalau saya sakit, Allah yang menyehatkan. Kalau saya bodoh, Allah yang memintarkan, mengingatkan kalau saya lupa Allah yang itu kita punya adab namanya kepada Allah dengan menempatkan sifat-sifat yang baik, afal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anahu kana yahsilu lahu dhalika taratan <tik> wa la yahsilu taratan ukhra ajli ta'si. Bi sallallahu alaihi wasallam. Wal indiyah fil hadis al madkura majaziyah wal makna anau kana bibaitin wa qalbihi muta'alliqun bi wa mulakhatun li jalalihi wa admihi au anahu kana ya bi fi kana fillahi wa hifdhihi wa ma'na qawluhu yud'imuni wa yaskin ay yu'tini kuwata ta'am wa syarab au yu'tini wa yaskini min ta'amil jannati wa syarabiha ini sebagaimana yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan makanan dari surga selama 40 hari selama di dalam api. Allah menurunkan makanannya, Allah mengenyangkannya. Begitu pula yang terjadi pada semua nabi-nabi yang lainnya. Jadi kalau kalau mananya, Allah memberikan makanan dan Allah mengenyangkan, maknanya bukan makanan yang menjadikan kenyang bukan, tapi bersamaan dengan nabi diberikan makan, dijadikan makan, bersamaan itu pula dijadikan kuat, dijadikan bisa melakukan aktivitas. Artinya tenaga itu jangan diyakini muncul dari makanan. Kalau tenaga muncul dari makanan, nanti malaikat tenaganya muncul dari mana? Hah? Eh? Malaikat makan? Kok punya tenaga ibadah ngecas? Dari mana? Bensin. Hah? Eh? Ya enggak ada tenaganya, enggak ada. Artinya enggak ada sumber yang sumber baru yang masuk nggak ada untuk bangsa malah ikat kalau kita kan nggak tidur tambah tenaga makan tambah tenaga minum tambah tenaga masih kurang doping sekalian ente tambah tenaga udah makan tidur wah kayak tambahin lagi ya akhirnya anu apa terdeteksi ya jadi kamu nggak boleh meyakini bahwa itu semua menjadi sumber tenaga bagi kita. Tapi bersamaan kita makan, bersamaan Allah menjadikan kuat. Bersamaan kita minum, Allah jadikan kuat. Bersamaan tidur, Allah jadikan kuat. Gitu loh. Bersamaan motor ada bensinnya dijadikan jalan. Kalau nggak pakai bensin gimana? Ya pakai air aqua nggak masalah. Bisa? <tuk> <tuk> Kalau kamu bangsa Khawarij nggak apa-apa. mau <tuk> oh, bukan bangsa Khawarij mau pakai Aqua. Akhirnya turun mesin. <tuk> <tuk> Kalau bangsa Khawarij nggak apa-apa begitu. Jadi apabila kamu sudah jelas masalah ini, maka ingatlah segala yang kamu peroleh tentang cerita-cerita para nabi harus kamu luruskan, harus kamu tinggalkan cerita-cerita yang tidak sesuai dengan akidah yang kita pelajari. Apabila cerita itu sampai mengurangi derajat kenabian, tinggalkan cerita itu seperti apa? Cerita Nabi Allah: Ayub yang sakit, belatungan, cerita Nabi Allah. Yakob yang buta, cerita Nabi Allah Musa yang cadel, harus ditinggalkan itu nggak terjadi sama sekali pada para nabi. Allah menjaga nabinya dari dua perkara. Yang pertama dari mempunyai sifat-sifat yang rendah, yang kedua dari memiliki kesalahan. Dijaga oleh Allah para nabinya dari dua perkara ini. Maka enggak ada nabi yang berbuat salah, haram, makro, enggak ada. Para nabi kok punya sifat-sifat yang rendah. Matanya juling, kuping kecil satu, kaki pendek satu, cedal, enggak ada begitu, enggak ada. Penyakit belatungan. Maka harus kita hilangkan semua yang kita dapati berita-berita itu maka semua sumbernya terkadang datang dari berita Israel Jadi jangan sampai kamu percaya sepenuhnya Kenapa sih kok para ulama kita ngambil berita Israel Karena di Quran itu enggak lengkap Kadang lengkapnya malah di Injil dan Taurat Kenapa? Quran itu isinya berita ilmiah Injil Taurat isinya berita cerita cerita dongengan aja, nggak ada mengandung ilmiah nggak ada. Kenapa? Otaknya mereka belum sanggup menerima hal yang ilmiah. Hingga ceritanya Injil, cerita Zabur, ya hanya cerita masalah dongengan saja yang nggak mengandung ilmiah. Si Anu makan bebek, si Anu tidur di sini, si Anu pergi ke gunung, apa hikmahnya? Ya nggak ada cerita aja begitu enggak mengandung makna-makna ilmiah. Beda sama Quran yang menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, Allah memisahkan antara air tawar dan air asin, bagaimana Allah menceritakan masalah rahimnya manusia, manusia lahir antara tulang apa? belakang dan tulang dada. Ini mengandung semua ilmiah ketika diteliti, oh ternyata ini, oh ternyata Beda sama Injil dan Taurat Hingga orang-orang Islam Kiai-kiai kita kadang ketika menceritakan tentang Nabi Enggak semua Nabi yang 25 itu diceritakan dalam Al-Quran Kisahnya ada Nabi yang sama sekali enggak ada kisahnya dalam Al-Quran Namanya ada Kisahnya enggak ada Maka mereka mengambil kisah itu dari Israelia dari Injil, dari Taurat, dari Zabur dan terkadang nggak difilter gitu loh. Ketika mengambil ya apa yang disitu diambil, di situ diambil di di kitab-kitab mereka. Hingga kadang mencacati derajat kemuliaannya. Lah kamu yang ngaji harus membuat filter Jangan sampai kamu mencacati derajat kenabian hanya karena membaca cerita-cerita tersebut hikayat-hikayat kenabian harus kita tinggalkan apabila hikayat itu mengurangi derajat kemuliaan para nabi. Kayak Nabi Musa dikejar Firaun. Nabi Musa bingung mau kemana. Nabi kok bingung? Dan Nabi keder. itu Nabi nabi kok nabi itu pembawa petunjuk bagaimana kok bingung lo itu lari-lari ya memang disuruhnya ke pinggir laut memang disuruh ke sono pergi pinggir laut nanti ketok tongkat kamu terbuka peron biar tenggelam di situ bukan nabi Musa bingung mau kemana lagi aduh ini banyak riwayatnya yang begitu yang harus kita luruskan kadang yang cerita kiai lagi kan repot ini ki kiai apa ini orang Islam apa kiai orang Kristen kok cerita kok begitu kalau di, di dipahamnya orang-orang di luar Islam memang kadang mereka menyematkan cerita yang nggak layak bagi para nabi nabi Dawud dituduh zina nabi zina bagaimana nabi senang sama istrinya orang senang sama istrinya gimana pikiran kamu dan banyak lagi riwayat lain yang mencacati derajat kemuliaan ini harus kita tinggalkan ya jadi hari ini kita ngaji tentang yang wajib bagi nabi sudah selesai yang mustahil sudah selesai dan hari ini kita ngaji yang jais bagi para nabi hanya satu yaitu bersifat bangsa manusia Bersifat bangsa manusia mau membuang dua hal Yaitu menolak sifat-sifat ketuhanan ada pada para nabi Dan menolak sifat bangsa malaikat ma ada pada para nabi Dan menetapkan sifat kemanusiaan hanya ada pada para nabi Dan itu pun yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya Mudah-mudahan kita semua diberikan akidah yang lurus oleh Allah paham yang benar, paham yang diridhoi oleh Allah, paham yang membuat kita selamat dunia sampai akhirat, hingga paham kita sama dengan pahamnya para ulama, pahamnya para salihin, hingga pahamnya para nabi alaihi musallatu wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa kumpul bersama para nabi, hmm. para salihin, para syuhada di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal على هذه النية ولا نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اليوم يوم الدين إياك نعبد وإياك أن نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا لا إشرفنا فاتوب علينا توبة كل حبا وكل نوراتي وأمني رآتي وأوفل ربي ومولودنا واله والهواني وسائر الهلاني محبة أجرتنا وصحبة والمسلمين أجمع إسمع فضلا وجود المنان لا باكتساب من نبي المصطفى رسولي كل سولي صلى وسلم ربي علي ادى الحب ولي الصحب داده تعصي صحبي والحمد في وتناهي سبحان ربك رب العزة أما يسيفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته